Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Yeah.
Kelebihan permainan ini apa? Jadi nanti lesson-nya sesuai dengan yang masuk gitu. Iya. Itu ada permen anti jujur apa? Anti korupsi itu gimana? Nanti kalau dapat spesial, nanti bisa mengambil permen anti korupsi. Kegiatan yang kami lakukan ini dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi tentunya. Lalu kegiatannya berupa lomba permainan, berupa game board yang kami harapkan anak-anak bisa lebih mengenal nilai-nilai anti korupsi dalam ini. Diikuti berapa siswa, Pak? Seluruh siswa terlibat, sekitar 240-an siswa. Lalu mereka berkelompok dan masing-masing kelompok membuat permainan di mereka sendiri. Kriteria penilaiannya apa sih? Kriteria penilaiannya yang pertama pasti menarik untuk dimainkan. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi yang bisa diperoleh dari permainan itu sebanyak apa yang bisa dipajakan. Harapannya Pak dengan adanya permainan seperti ini Pak? Harapannya tentu yang pertama mengenalkan nilai-nilai anti korupsi dengan lebih mudah, lebih dekat dengan dunia anak. Lalu harapan berikutnya adalah semoga mereka menjadi generasi-generasi anti korupsi di masa mendatang. Dan ketika mereka nanti di kehidupan yang lebih nyata, di dunia kerja, nilai-nilai anti korupsi tetap terpegang. Subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.